Okay, hari ini kita akan tengok chapter 3, sequences and series. So, yang pertama kita akan tengok sequence dahulu, iaitu yang ini, sequence. Kemudian kita akan tengok arithmetic sequence. Kemudian kita akan tengok geometric sequence. Okay, so yang pertama kita kena tahu dia punya terms untuk chapter 3 ni. Sequence adalah is a list of order number. Okay, dia adalah turutan nombor. Jadi kalau kita tengok sini, ini adalah sequence. Okay, kita tak masuk lagi arithmetic sequence, baru sequence. So kalau kita tengok dekat sini, kita ada nombor 2, 4, 6, 8. So yang pertama adalah kita kena tahu ini dipanggil sebagai term. Okay, semua ni adalah term. So yang pertama ni adalah first term ataupun kita panggil dia dengan T1. Yang kedua adalah T2, term yang kedua. Ini adalah term yang ketiga, T3. Ini adalah term yang keempat, T4. Okay. Kemudian kita kena tahu apa dia finite sequence. So finite sequence adalah sequence yang akan berhenti pada satu tempat. Maksudnya untuk sequence yang ini, kita hanya ada sampai 15 sahaja, iaitu term yang ke-5. Kemudian infinite sequence adalah sequence yang dia tak akan berhenti pada mana-mana tempat, dia akan go on sampai infinity. Ini kita panggil infinite sequence. Baik, kemudian kita tengok example 1 sequence. Okay, untuk soalan A, find the first 4 terms of the sequence. So yang pertama adalah ini rumus dia untuk soalan yang pertama, Tn equals to 2n square minus 1. So soalan minta the first 4 terms. So term yang pertama adalah, okay, kita gantikan sahaja n tu dengan 1. So 2 times 1 square minus 1 equals to 1. Okay, kemudian T2 is equal to 2 times 2 square minus 1 equals to 7. T3 is equal to 2 times 3 square minus 1 equals to 17. T4 is equal to 2 times 4 square minus 1 equals to 31. Okay, kita pergi kepada example yang kedua, iaitu Tn equals to n square minus n. And then soalan cakap find the first 4 terms. So kita buatlah. Okay, T1 is equals to 1 square minus 1. So ini adalah sama dengan 0. Kemudian T2 is equal to 2 square minus 2. So ini adalah sama dengan 2. T3 equals to 3 square minus 3. So ini adalah sama dengan 9 tolak 3 sama dengan 6. Kemudian T4 equals to 4 square minus 4. So ini adalah sama dengan 12. So selesai kita punya the first 4 terms. Find the n terms. Maksudnya kita kena cari Tn sama dengan apa untuk kita punya sequence di sini. So macam mana nak buat? Okay, macam ni. Yang pertama kita ada term. Okay, yang pertama kita ada n. Okay, ini n kita always start dengan 1, 2, 3, 4 dan 5. Kemudian kita akan ada Tn. Okay, so sini kita akan dapat nombor apa? 4, 7, 10, 13 dan 16. So sekarang ni cuba kita tengok apa beza antara term yang pertama dengan term yang kedua. Ni tambah 3. Term yang kedua dan term yang ketiga pun kita akan tambah 3. Term yang ketiga dan yang keempat pun tambah 3 and so on, tambah 3. So maksudnya kita punya Tn ni akan jadi 3n. Okay, sebab dia double, dia triple. Okay, dia triple. Every terms ni dia akan tambah 3. So dia akan start dengan 3n. Kemudian macam mana saya nak dapatkan nilai di sini sama dengan 4? Okay, ini sekarang ni kalau T1 is equal to T times 1 equals to 3. Macam mana saya nak dapatkan 4? So macam mana kalau kita cuba tambah 1? Okay, so kita cuba lagi sekali, kita check betul ke tidak. So ni tambah 1 sama dengan 4. Okay, kalau T2, okay, 3 times 2 plus 1, okay, 6 plus 1 equals to 7. Okay, so T3 equals to 3
times 3 plus 1 equals to 10. Okay, so meaning that kita dah dapat kita punya Tn. Sebab apa? T1 sama dengan 4, so ini sama. T2 sama dengan 7, so ini sama. T3 sama dengan 10, ini sama. Okay, so jawapan kita untuk yang ini adalah Tn equals to 3n plus 1. Baik, macam mana dengan nombor 2? Negatif 2, 4, negatif 8, 16 dan negatif 32. Okay, so ini n kita adalah sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so kalau kita tengok kat sini, daripada negatif 2 pergi kepada 4, kita akan darab dengan negatif 2. Kemudian daripada 4 pergi ke negatif 8, kita akan darab dengan negatif 2 juga. Kemudian daripada negatif 8 pergi kepada 16, kita akan darab dengan negatif 2 juga. Okay. Kemudian yang seterusnya pun akan darab dengan negatif 2. So sekarang ni kita akan tahu Tn kita adalah sama dengan 2 kuasa n. Sebab apa? Kalau n sama dengan 1, 2 to the power of n equals to 2. N sama dengan 2, 2 square equals to 4. N sama dengan 3, 2 cube adalah sama dengan 8. N sama dengan 4, so kita punya ni akan jadi 16. So kita punya Tn adalah 2 kuasa n. Cuma sekarang ni kita ada negatif. So negatif tu kita nak buat macam mana? Baik, kita akan letakkan negatif 1 kat sini dan kuasa n juga. Okay, so kita check T1 equals to negative 1 to the power of 1, 2 to the power of 1. So ini akan dapat negative 2. Okay, so far so good. T2 is equal to negative 1 square, 2 square equals to 4. Okay, T3 is equal to negative 1 cube, 2 cube, so equals to negative 8. T4 is equal to negative 1 to the power of 4, 2 to the power of 4 equals to 16. So meaning that kita dah sama dengan kita punya soalan negative 2, negative 4, negative 8, 16. Kita punya jawapan untuk yang kedua ni adalah Tn equals to negative 1 to the power of n, 2 to the power of n. Okay, untuk soalan C, baik, kalau kita tengok dekat lecture notes tu, dia ada tips. Kalau odd number, kita akan gunakan Tn equals to 2n minus 1. Ini adalah untuk odd number formula yang kita boleh guna tips dia. Kalau Tn equals to 2n, kita boleh buat untuk even number. So untuk soalan kita ni, yang atas ni kalau kita tengok, ini semua adalah odd number. Kemudian yang bawah ni adalah even number. Kita boleh start dengan apa? Okay, Tn equals to odd number 2n minus 1 over 2n. Okay, so cuba kita try. Okay, kalau T1 equals to 2 times 1 minus 1 over 2 times 1, which is equals to 1 over 2. T2 is equal to 2 times 2 minus 1 over 2 times 2, equals to 3 over 4. T3 is equal to 2 times 3 minus 1 over 2 times 3, which is equal to 5 over 6. So kalau kita tengok, dah sama dengan kita punya soalan ni. So kita punya Tn kita adalah sama dengan 2n minus 1 over 2n. Okay, selesai untuk sequence.